Star Syndrome. Ibu sambung Vanessa Angel dihujat netizen karena rekam kerumunan wartawan yang meliputinya. Kedua keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menjalani sidang atas hak asuh atau hak waris sekaligus ahli waris. Dalam sidang yang digelar, hadir kedua keluarga. Banyak yang menyoroti bagaimana kedua keluarga, salah satunya tingkah ibu sambung Vanessa Angel. Sebuah video beredar memperlihatkan bagaimana ibu sambung Vanessa Angel, Puput Sudrajat. Puput yang tengah berada di dalam mobil terlihat merekam awak media saat Dodi Sudrajat diwawancara. Hal ini pun memancing komentar nyinyir dari netizen. Banyak juga yang menyebut jika ibu sambung Vanessa Angel itu tengah menikmati popularitasnya saat ini. Beberapa netizen pun julid atas aksi ibu sambung Vanessa Angel ini. Merasa udah jadi artis di kerumunan wartawan. Udah nggak tahu lagi bilang tentang keluarga ini, ujar salah satu netizen. WKWKWK, norak banget di kerumunan wartawan. Hello, kalian itu diliput buat dihujat netizen. Dihujat kok bangga? WKWKWK, komentar salah satu warganet lainnya. Pancos sama orang yang udah meninggal. Astagfirullah. Melansir hop.id, Dodi Sudrajat mengungkapkan jika Puput bereaksi saat menanggapi cercaan netizen. Menurut Dodi, Puput kerap berpesan kepadanya untuk mendoakan netizen yang menghujatnya. Istri saya paling tahu banget saya. Ya senyum aja, tepuk-tepuk pundak saya. Doain aja netizen yang menghujat kamu. Saya hanya mendoakan ke mereka, semoga diberi kesehatan, dibukakan pintu rezekinya, ujarnya.